Oke, selanjutnya patomekanik atau patologi dari biomekanik. Maka pertama terjadi tumpuan berlebih pada persendian. Tumpuan yang berlebih atau tidak proporsional pada persendian. Tumpuan yang berlebih pada persendian ini akan meningkatkan aktivitas sel tulang rawan. Aktivitas sel tulang rawan akan meningkat. Overaktivitas. Meningkatnya aktivitas sel tulang rawan ini akan meningkatkan produksi dari tulang rawan. Meningkatkan produksi ekstraseluler matrik dari tulang rawan. Produksi ekstraseluler matrik yang berlebihan akibat aktivitas sel tulang rawan yang berlebih tadi akan menyebabkan osteofit. Nah, ketika aktivitas sel tulang rawan ini selalu overaktivitas, selalu meningkat aktivitasnya, lama-kelamaan sel tulang rawan ini akan cepat mati. Akan terjadi kondrosit apoptosis. Matinya tulang rawan, matinya sel tulang rawan atau terjadinya kondrosit apoptosis ini akan mengeluarkan enzim protease, matrik metaloproteinase, yang menyebabkan ikatan matrik kolagen, ikatan proteoglikan, ekstraseluler matrik pada tulang rawan ini akan terputus, akan terpecah. Terjadi degenerasi atau degradasi dari tulang rawan. Tulang rawannya rusak. Setelah itu diikuti dengan adanya penebalan tulang subkondral. Penebalan dari tulang padat di bawah tulang rawan. Akibat suplai mineral yang tidak mencukupi. Adanya osteofit, degradasi tulang rawan, rusaknya tulang rawan, penebalan tulang subkondral ini akan menurunkan kongruensi sendi, menurunkan kesebangunan sendi, sehingga akan terjadi deformitas, terjadi gangguan pergerakan. Selanjutnya menuntun kepada menurunnya ruang sendi, menurunnya joint space, yang berakibat laksiti ligamen. Ketika ruang sendinya semakin menyempit, maka ligamen-ligamen pada persendian tersebut akan mengendor, akan laksiti. Sehingga ligamen tersebut akan makin lama akan menebal. Laksiti ligamen ini akan mempengaruhi, akan menyebabkan instabilitas, ketidakstabilan dari sendi-sendi tersebut. Yang kemudian mempengaruhi terjadinya arthrogenic muscular inhibition atau AMI. Ini yang kemudian menyebabkan daya kontraksi otot menurun, daya kontraksi otot quadricep menurun. Sehingga pada patomekanik ini terjadinya tumpuan berlebih pada persendian, merangsang munculnya osteofit, diikuti dengan degradasi tulang rawan, penebalan tulang subkondral, osteofit, degradasi tulang rawan, rusaknya tulang rawan, penebalan tulang subkondral akan menurunkan kongruensi sendi. Terjadi deformitas dari persendian. Praktis akan mengganggu pergerakan dari persendian. Menurunnya joint space, menurunnya ruang sendi, akan terjadi laksiti ligamen. Ruang sendi yang menyempit, maka ligamennya menjadi mengendor, laksiti. Sehingga praktis stabilisasi sendi akan menurun. Nah, kemudian disusul dengan adanya arthrogenic muscular inhibition. Arthrogenic muscular inhibition ini menyebabkan daya kontraksi otot quadricep ini akan menurun. Oke, selanjutnya.
atrogenic muscular inhibition. Nah, ini contohnya bentuk skema diagram dari atrogenic muscular inhibition. Nah, kerusakan pada persendian, kerusakan pada jaringan persendian, ini akan menyebabkan inflamasi, swelling, pembengkakan, joint laxity, persendian menjadi tidak stabil, kemudian adanya kerusakan dari reseptor saraf. Kerusakan pada jaringan persendian menyebabkan apa tadi? Peradangan, pembengkakan, joint laxity, sendinya menjadi tidak stabil, instability, kemudian adanya kerusakan pada reseptor saraf persendian, di mana inflamasi, pembengkakan, ketidakstabilan sendi, dan rusaknya reseptor dari saraf ini akan menyebabkan menurunnya daya kontraksi dari quadriceps. Inflamasi, peradangan akan menyebabkan meningkatnya flexion reflex, refleks untuk gerakan fleksi, meningkatkan ketegangan dari otot flexor, meningkatkan ketegangan dari otot hamstring. Nah, kemudian pembengkakan ini ternyata dapat meningkatkan inhibisi dari saraf aferen 1B. Ketika inhibisi saraf 1B ini meningkat, maka akan menurunkan eksitasi dari saraf alfa motor neuron yang menyebabkan menurunnya daya kontraksi dari quadriceps. Kerusakan reseptor saraf ini dapat menjadikan kerusakan pada alfa gamma loop pada persarafan. Ini juga bisa menyebabkan menurunnya daya kontraksi dari quadriceps. Nah, inilah yang disebut sebagai atrogenic muscular inhibition. Kerusakan pada persendian menyebabkan menurunnya daya kontraksi dari otot quadriceps. Nah, sehingga pada kondisi osteoartritis lutut ini akan terdapat permasalahan stabilitas sendi, alignment-nya tidak bagus, gerakan sendinya terganggu karena ada deformitas tadi ya, ada instabilitas, alignment-nya tidak bagus, praktis gerakan sendinya pasti akan terganggu. Kontraksi ototnya menjadi tidak optimal, ada nyeri, sehingga menghambat aktivitas fungsional. Bentuk treatmentnya, nah ini seperti ini, ada konservatif dan ada pembedahan. Konservatif dimulai dari prevention, pencegahan. Seseorang yang mempunyai faktor resiko terjadi OA, maka bisa dilakukan pencegahan. Sebelum terjadi OA, bisa dilakukan pencegahan. Penurunan berat badan itu utamanya. Bisa diet, bisa olahraga yang tidak memperberat tekanan pada sendi tibio femoral. Bentuk-bentuk treatment konservatif bisa menggunakan support. Misal kalau lansia, obesitas, tidak memungkinkan untuk berolahraga, bersepeda, itu apalagi berenang, maka bisa menggunakan tongkat, menggunakan walker agar tumpuan berat badan bisa disebarkan atau dialihkan pada tongkat atau walker, sehingga memperingan tekanan pada sendi tibio femoralnya. Bentuk konservatif treatment non-surgical intervention atau advanced non-surgical intervention bisa diberikan program-program latihan fisioterapi. Jika kerusakannya sudah parah
dan aktivitas fungsionalnya banyak yang terganggu, maka pilihan yang lebih direkomendasikan adalah dilakukan pembedahan, diganti tulang persendiannya. Selanjutnya, untuk intervensi fisioterapi, pertama adalah program penurunan berat badan. Program penurunan berat badan ini karena faktor utama terjadinya osteoartritis, memperparah osteoartritis. Sehingga program penurunan berat badan ini harus segera diprogramkan pada pasien-pasien osteoartritis yang terdapat obesitas. Seperti static base cycle dan diatur pola makannya, diet. Kemudian latihan stabilisasi otot persendian. Nah, karena tadi ada instabilitas pada persendian. Dalam bentuk latihannya apa? Kokontraksi quadriceps dan hamstring. Kontraksi yang bersamaan antara quadriceps dan hamstring. Kokontraksi quadriceps dan hamstring. Bentuk latihan pada kokontraksi quadriceps dan hamstring ini lebih dipilih kontraksi isometrik dibandingkan kontraksi isotonik. Saya ulangi, latihan kokontraksi quadriceps hamstring pada pasien OA ini lebih dipilih bentuk latihan yang isometrik, bukan yang isotonik. Mengapa? Karena pada latihan isotonik maka akan meningkatkan shear force, akan meningkatkan gerusan pada tulang persendian. Sehingga lebih dipilih bentuk latihan stabilisasi, bentuk latihan kokontraksi quadriceps dan hamstring dalam bentuk latihan isometrik. Tentu saja memperhatikan dengan derajat fleksi dari lutut agar tidak menambahkan tekanan pada sendi tibiofemoral. Selanjutnya, mengalihkan tumpuan beban persendian. Pada dasarnya tulang femur bagian distal ada kondilus lateral dan medial. Kondilus medial ini lebih luas dibandingkan kondilus lateral. Sehingga tumpuan, karena kita berdiri, maka center of gravity kita jatuh di antara kedua kaki kita, maka tumpuan lebih besar pada kondilus medial dibandingkan kondilus lateral. Itulah mengapa kondilus medial ini dibuat lebih luas dibandingkan kondilus lateral. Sehingga bisa juga diberikan bentuk sandal, bentuk sepatu yang solnya, yang alasnya ini dia cenderung tinggi di bagian lateral. Sol sandalnya, sol sepatunya lebih tinggi dibandingkan di bagian lateral. Sehingga memposisikan ankle sedikit eversi. Nah, ternyata pada penggunaan sandal, penggunaan sol sepatu, sol sandal yang dia memposisikan bagian lateral lebih tinggi daripada bagian medial, memposisikan kaki sedikit eversi, ini akan memindahkan tumpuan dari medial menuju ke lateral. Sehingga tumpuannya tidak terfokus pada medial lutut. Dengan memberikan sol sandal, sol sepatu yang lebih tinggi pada bagian lateral, ini tumpuan pada kondilus medial ini akan menyebar menuju ke kondilus lateral. Selain itu, mengalihkan tumpuan beban persendian ini juga bisa digunakan gait retraining. Melatih
pola jalan agar tumpuan persendiannya tidak pada media saja, tapi juga disebarkan menuju ke kondilus lateral. Nah, salah satu bentuk jurnalnya adalah berjalan pada treadmill tapi jalannya mundur. Ketika jalannya mundur pada treadmill ini, ternyata tumpuan persendian ini lebih disebarkan pada kondilus lateral. Dan banyak lagi bentuk-bentuk latihan yang kemudian mengalihkan tumpuan beban persendian, sehingga tumpuan beban persendian pada bagian medial ini lebih disebarkan pada bagian lateral, pada kondilus lateral. Kemudian intervensi selanjutnya adalah menurunkan nyeri. Menurunkan nyeri bisa dengan latihan, bisa dengan penggunaan electrical stimulasi. Dan yang terakhir adalah edukasi untuk melakukan diet, untuk melakukan program latihan sendiri di rumah. Nah, kemudian untuk tidak mengangkat benda-benda yang berat. Oke, saya kira materi kita sampai di sini dulu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.